Nah, ini adalah gerakan dasar untuk melakukan step. Ya, step di taekwondo itu sangatlah penting untuk supaya kita biar selalu siap untuk menghadapi lawan. Ini adalah salah satu bentuk dari step. Dibantu siapa Pak Andri? Ini adalah asisten Tabemudion Krista Maji Baskara dan dua Tiki Won. Oh, prestasinya di pelajar apa ya? Juara satu medali emas Pobda tingkat provinsi. Ini Sabo Breno. Oh, ini adik ya? Iya. Wah, ini bantu juga? Iya. SMP 1 juga ya? Dulu SMP Negeri 1. SMP 3 ya. SMP 3. Oh, yang SMP Negeri 1 ya, yang Dion. Dion. Nah, terus apalagi ini mau dilakukan lagi? Ini masih sama. Masih sama. Akan melakukan step ya, basic step. Arahnya kaki ya, bukan belum tangan ya? Belum, belum. Ini masih kaki. Belum ada jurus ya? Belum Pak, ini kita masih step dulu. Dasar ya? Iya, dasar. Pak Andri sendiri, pengalaman prestasi di forum Jawa Tengah? Iya, jadi atlet favorit di Magelang tahun 99. Ya. Dan piala yang diperoleh? Ya, pemain favorit 99 dan medali perunggu prof 2000 ya, dan dulu namanya Korda. Ketemu sama itu ya, yang Dery Darmansyah. Dery Darmansyah. Berarti sudah berapa tahun Pak Andri melatih anak-anak di Kota Pekalongan tercinta? Sudah 20 tahun. 20 tahun. Ya. Harapannya apa untuk atlet-atlet sekarang di masa pandemi ini? Ya, tetap jaga kesehatan ya, sesuai dengan protokol kesehatan, walaupun kita di masa pandemi ini tetap melakukan aktivitas, karena kita dengan beraktivitas seperti olahraga seperti ini punya kekuatan ya, ya menjaga imun. Untuk menjaga imun, tidak hanya berdiam diri aja di dalam rumah ya. Iya Pak, lebih baik kreatif, aktif untuk membentuk apa? Kekebalan. Kekebalan imun tubuh. Selain makanan juga dengan berolahraga. Berolahraga. Salah satunya adalah bela diri taekwondo. Ini bela diri ini berasal dari negara mana Mas? Ya, taekwondo sendiri berasal dari Korea Selatan ya. Korea tempatnya. Selatan. Iya. Ya. Berkembang pesat ya di ya, Indonesia. Di Indonesia. Nah, tempat latihan ini di mana ini Mas? Ini tempatnya di Gor Citayu. Gor Citayu ya. Ya. Selain untuk taekwondo juga bisa dimanfaatkan untuk lapangan tenis, lapangan juga ya. Ya, indoor. Kebetulan di sini juga sudah menelurkan atlet tingkat PON. Oh ya, siapa ya? Samara Sabita, dulunya SMA SMP 1. Oh, Sabita ya. Iya. Sekarang di mana Sabita? Ya, sekarang latihan di Pelatih. Siapan untuk PON. Ini rata-rata usia berapa Mas yang kecil-kecil ini? Ya, ini untuk yang latihan di sini dari SD kelas 1. SD kelas 1 ya, sampai SMA. Dimulai dari sabu terbawah apa ya? Kita mulai dari sabu terbawah, mulai sabu putih, terus kuning strip hijau, hijau strip biru, merah. Merah sendiri kalau nanti ada dua. Merah strip satu hitam, strip dua hitam, baru dan sabu hitam dan satu dan seterusnya. Mas Hendy sendiri sekarang posisi di dan berapa ya? Saya sendiri kebetulan masih dan 4. Dan 4 ya? Iya. Ujiannya di mana kalau mau ngambil sertifikat dan 4 ya? Untuk sabuk merah ke atas sampai hitam kita harus mengikuti ujian di tingkat Jawa Tengah. Ya. Sementara terima kasih Mas Hendry informasi dasar dari taekwondo ini, semoga berkembang pesat di Kota Pekalongan tercinta. Terima kasih Pak.
Yang ini sama kan, semua yang sama kan. Karena depan, 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 semua.